Halo guys, welcome back to my channel di Dapur Mbu. Kali ini Miss Mbu bakalan bikin makanan Korea atau chicken feet dakbal, yaitu dakbal. Oke, untuk bahan-bahannya di sini ada 1/4 kg ceker. Lalu di sini ada 4 siung bawang putih, 1 sendok teh gula pasir. Kita pakai nanti 2 sendok makan kecap bangau. Di sini ada kita pakai secukupnya cabai bubuk. Kalau ingin pedas bisa dibanyakin. 2 sendok makan saus gochujangnya. Kita pakai 2 sendok makan minyak wijen. Dan yang terakhir kita kasih Royco ayam. Di sini Miss Bob nggak kasih garam karena saus gochujangnya sendiri udah pedas dan asin. Oke bunda, ini kita rebus cekernya sampai empuk ya, biar nggak alot. Kalau mau nggak amis dikasih marinasi jeruk nipis sedikit. Oke bunda, selagi kita tunggu cekernya mateng, kita buat bumbu sausnya dulu. Ini air kaldu cekernya jangan dibuang ya, bekas ngerebusnya tadi. Miss Bob disini mau geprek bawang putih. Bawang putihnya dicincang aja. Setelah itu kita tumis ya sampai harum. Oke bunda, kita tumis bawang putihnya sampai harum. Nah, kalau udah coklat atau berubah warna, nih, udah harum ya. Kita masukkan kaldu ceker yang tadi. Oke, kita masukkan gula pasir. Kita masukkan kecap. Kecap manis ya. Kemudian kita masukkan minyak wijen. Kita masukkan saus gochujangnya. Setelah itu kita masukkan Royco secukupnya. Kita masukkan cabai bubuk. Kalau ini opsional ya. Oke, kita cek rasa. Kalau udah dirasa pas, langsung kita masukkan cekernya. Oke, kita masukkan cekernya dan kita masak sampai matang. Sampai si sausnya menyusut ya. Ini dia chicken feet ala Koreanya atau biasa disebut maan dakbal. Di sini Miss Bob mau kasih topping daun pere atau daun bawang. Oke,
coba ya, udah jadi. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share ya bunda. Tombol lonceng dinyalain supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Miss Putri. Terima kasih.